ini beneran bisa bekerja apa enggak? Itu gimana cara mangnya? Ya, ininya tinggal dipasang di kepalanya. Oh, mau orangnya mau. Kalau bangun gimana? Lagian kenapa enggak pakai yang tudung saji gitu sih? Ya kan tudung saji buat baca pikiran, isi otak tuh. Ya bukan buat ngelihat ke masa lalu. Ya, lagian anak itu kebanyakan. Makasih. Gak apa-apa udah alatnya riset banyak. Pakai alat apa aja yang penting kita bisa baca masalahnya mah. Kenapa dia bisa sampai dicap pengkhianat? Ya udah, berarti sekarang kita kamarnya lah. Ya, kamarnya lah. Coba lepasin lagi biar dia gak bakal bangun lagi. Biar tidur terus orangnya. Tidur, tidur. Kamu mau beli bubur? Gak ada duit. Ngapain kamu sini? Pergi pergi sana. Jangan gangguin orang makan di sini. Pergi pergi. Gak ada duit mau beli bubur. Coba aku punya sepeda. Masa kecil mau semiris itu. Gue juga gak tahu kenapa alat gue malah nunjukin masa lalu waktu kecilnya Noah. Malah itu yang muncul. Ya udah coba sekarang lo setting lagi biar gak ke masa lalu yang terlalu dalam sih. Oke, ya. Sama Tante Mila itu gak terlalu mikirin omongan Tante Mila kali. Jadi lebih fokus ke ngobrol ya. Jadi bete. Berarti Noah sama Tante Mila emang punya masalah. Tapi kita juga gak tahu kan mereka berantem karena masalah apa. Yaudah, mending coba cari lagi deh.